Untuk menjadi seorang stuntman ataupun seorang action actor, selain skill, karakter adalah sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan. Setiap stunt performer, stunt actor, dan action actor dituntut untuk memiliki karakter yang kuat dan ikonik di dalam dirinya. Tentunya, karakter dibutuhkan sebagai identitas diri yang berbeda di antara satu stuntman dan actor yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, karakter dibutuhkan untuk merubah setiap kekurangan di dalam diri seorang stuntman dan actor menjadi sebuah kelebihan dan keunikan yang hanya dimiliki oleh dirinya. Nah, dalam stunt class hari ini, gue akan sharing 5 best gimmick karakter dari seorang legenda yaitu Bruce Lee. Tentunya sebagai referensi karakter role model kalian. Untuk memilih gimmick yang tepat untuk merubah kekurangan kalian menjadi sebuah kelebihan dan keunikan. Langsung saja kita mulai, kita action and let's do stunt with me. Thank you.
Nah, itu tadi 5 best gimmick karakter dari sang legenda Bruce Lee yang mengajarkan pada kita bahwa karakter dan gimmick yang kuat dapat merubah segala kekurangan Stunners menjadi sebuah kelebihan yang luar biasa yang mungkin dapat membuat Stunners dan karya-karya Stunners bisa selalu diingat dan dikenang oleh banyak orang. Mungkin dalam next Stun Class, gue akan membahas tips dan trik menentukan karakter action dan stun yang tepat untuk setiap individu Stunners menyesuaikan dengan kelebihan dan kekurangan Stunners masing-masing. Dalam Stun Class hari ini mungkin ini saja yang gue sharing kepada kalian semua. Gue Glenn Michael, see you in the next Stun Class. Thank you.